Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia mengumumkan agenda debat Capres dan Cawapres menuju kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dari agenda tersebut, KPU meniadakan debat Cawapres secara khusus. Dikutip dari Kompas.com, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari menjelaskan bahwa ada kesempatan 5 kali debat Pilpres 2024 mendatang. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.